mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan negara, membuka lapangan usaha baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, menaikkan Festival Bumi Belirang ini adalah bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pemenang Lomba Desa Wisata tahun 2021 yang merupakan program unggulan Gubernur Bengkulu Bapak Rohi Wirmansyah. Oh iya, di sana mungkin ada yang belum tahu nih bahwasannya Desa Wisata Belitar Seberang berhasil meraih juara harapan 1 dalam ajang pemilihan desa wisata se-Indonesia yang diadakan oleh Kemenpar Ekraf RI. Selain itu, mendapatkan kategori desa terfavorit se-Indonesia. Wow, congratulations ya Desa Wisata Belitar Seberang. Tarian Serapan Siri merupakan tarian khas dari Bumi Patpurlo, di mana tarian ini biasa digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang hadir di Bumi Patpurlo. Partisipasi Tunas Muda dapat membangun generasi muda yang cinta akan budaya dan adat istiadat di Kabupaten Rejang Lebong. Village branding dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke suatu desa. Hal ini dilakukan dikarenakan village branding dapat membentuk positioning dan diferensiasi dalam memasarkan suatu desa, sehingga sebuah desa dapat membangun identitas yang jelas. Festival Bumi Belirang ini dapat dijadikan sebagai ajang promosi kekayaan alam, seni, dan juga budaya. Sehingga potensi wisata yang ada di Desa Belitar Seberang bisa menjadi pelopor peningkatan ekonomi Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sejalan dengan program strategis dan prioritas Gubernur Bengkulu Rohi Wirmansyah untuk Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat.